Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah Buya atas, mohon maaf sebelumnya. Permisi Buya, saya ingin bertanya. Tadi Buya tadi telah menjelaskan tentang salawat, bahkan faedah salawat, Masya Allah luar biasa Buya. Dan yang ingin saya tanyakan Buya, seafdal salawat, afdal salawat itu bagaimana ucapannya seperti itu? Dan ada juga yang mengatakan sesingkat-singkatnya Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, atau bagaimana seperti itu, sehingga kami merasakan dan berdampak pada diri kami ketika kami membaca salawat itu Buya. Syukran, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat Allah ya? Betul. Antum bertanya salawat Allah. Waduh, ini mau mabuk bertuhan ini. Salawat yang afdol dibaca, salawat mana saja, yang penting hati terhubung kepada yang memberi salawat dan kepada yang disolawatkan. Apakah lafaznya solawat Al-Fatih? Apakah Ibrahimiyah? Apakah Ummiyah? Apakah Tibbiyah? Itu sama aja. Kan intinya cuma Allah Ahad, Ahmad, Muhammad. Maka hadirkan ketergantungan kalbu ruh kita kepada Allah yang Ahad. Lalu kiblatkan jiwa kita, ruh kita kepada Sang Ahmad. Ahmad itu ruhullah. Ahmad itu adalah hembusannya rahmat Allah. Maka kita iktikadkan kita bersumber, terpercik dari cahayanya. Ingatkan itu, hadirkan rasa itu, lalu katakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, turunkanlah, limpahkanlah sayangmu. Itulah solawat, sayangmu kepada Nabi Muhammad. Kalau itu melimpah ruah, pasti terpercik kepada kita. Percikannya satu kali solawat Allah terpercik kepada kita 10 kali. 10 itu di sisi Allah, bukan di sisi makhluk. Maka dia besarnya bukan maha, bukan tidak bisa dihitung lagi. Bahkan ada orang yang mati su'ul khatimah, tapi Allah selamatkan karena dia bersalawat satu saat dalam hidupnya, dan dia mengenang bagaimana Allah bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seharusnya dia su'ul khatimah, bolak-balik, kelipuk. Tapi karena dia dulu salawat kepada Nabi, rasa manis salawat itu kemudian mengobati semua sakitnya hendak mau mati. Maka kalau ingin husnul khatimah, bacalah salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baca salawat apa saja. Oleh karena itu, syekh-syekh kita dari dulu mengajarkan sebelum salawat, mantapkan nama Allah di kalbu. Sebut nama Allah, ya Allah, ya Allah, baru salawat. Ya, gitu ya. Itu ijazahnya siang ini. Sebelum solawat, baca ya Allah 3 kali di kolbu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Baru kita, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pasti bergetar. Kalau diteruskan matanya bisa berlinang. Khalas? Qabiltu. Waduh. Cukup ya, saya tutup ya.